abscesnya berbau banget teman-teman, terus jamur. Jadi langkah pertama aku suntik dulu. Habis sarapan ini tinggal. Ini sebenarnya rontok loh, cuman mandiinnya yang takut. Nah ini. Tinggal. Nah ini rontok ini udah. Mm-mm. Udah sembuh ini. Ini sebenarnya kucing ras loh ya. Ras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan kucing teman-teman ya, yang dibawa sama kakaknya Mahmu. Abses ya teman-teman, di belakangnya itu abses kanan kiri. Absesnya berbau banget teman-teman, terus jamur. Jadi langkah pertama aku suntik dulu. Habis aku suntik, mau aku obatin itu aku semprot pakai alkohol. Tapi tadi waktu datang, sebenarnya tadi datangnya sekitar 10 menitan datang lah, dibuka langsung keluar langsung makan teman-teman. Cuman kan tadi disamperin sama si Bobon, langsung aku masukin ke sini. Bau sih dari sini, soalnya kan nanahnya keluar, kayaknya absesnya dibiarin sama pemilik sebelumnya ya, maksudnya pemilik aslinya ya. Jadi harus segera ditangani, kalau enggak takutnya nanti dikerubutin sama lalat, terus di apa, ada belatungnya. Cepat sembuh sayang. Bentar aku ambilin apa, tisu dulu. Ini alkohol teman-teman ya. Perih. Iya. Tapi cepat kering nanti. Soalnya nananya keluar sayang. Kalau nggak segera di ini, takutnya nanti dilalatin kan ada belatungnya. Besok baru diamoksilin. Iya. Satu kali ya. Yo perih. Perih. Sini sayang, sini sayang. Iya, cek cantik ya disayang. Iya. Ini cowok ini. Ini namanya keluar. Cowok. Bau. Bau, bau banget. Oke, pintar sih. Pintar, pintar. Ledos ya. Ledos. Ini mau keluar terus mulai tadi itu. Kalau nggak dikeluarkan malah bahaya. Ya, iya, yang kiri yang keluar terus. Pas. Yes. Ini ben enteng. Iya, keluar terus mulai ini. Pintar. Dikeluarkan terus, harus dikeluarkan ini. Ini sebenarnya manja loh. Kalau kucingnya liar, pasti itu nyakar loh di gitu. Soalnya kan sakit. Dia ntar saya. Kasih alkohol itu memang agak sedikit perih, tapi iya, cepat kering nanti. Cepat kering. Bekas lukanya itu cepat kering. Enggak, tadi yang menemukan pertama sebelum di sebelum menghubungi kakaknya Mami itu, yang menemukan pertama itu dikasih minyak tawon. Kan memang enggak paham kan, penjualan nasi goreng kan. Heeh, masih ya. Penjual nasi goreng. Jadi dia nemu pas dia kelaparan nemu itu, terus cuma dikasih apa? Ya, tawon ya, maksudnya pengen nolong memang nggak tahu. Tapi kan nggak paham.
Yaudah teman-teman, ini aku masukin ke belakang dulu. Kita lanjutin video besoknya aja. Ya. Habis sarapan ini tinggal. Sebenarnya kita rutin ya teman-teman untuk itu semprot disinfektan itu setiap 2 hari sekali. Karena bodinya sih juga kan gede, ya. Jadi kalau aku taruh di sini kasihan kan. Kalau mungkin si Mercy di sini masih bisa sih, kalau si Julia nggak bisa. Terpaksa kita pindahin karena kita kan keterbatasan kita tentang kandang ya teman-teman ya. Kandang kita terbatas. Jadinya yang mau nggak mau kita harus proper dulu. Ini teman-teman mesti tak bertanya-tanya kenapa Druga? Druga lagi nggak enak body juga ini teman-teman. Biasanya Ma'ame juara nomor 1. Doakan ya teman-teman, semoga ini cepat berlalu. Mudah-mudahan juga nggak kena virus lah. Mudah-mudahan cuma iya. demam biasa. Ayo nggak boleh keluar dulu. Jadi semalam itu juga Mas di kandang kecil ini. Saking bingungnya. Bingung kita juga. Tempat. Tempat terus sama ini. Terus ini datang si tadi baru. Malam. Yuk. Terus siapa? Si Mercy udah sembuh ini. Tinggal nunggu mandi aja ya. Ya, manja-manjaan. Kenal belum ada 1 menit manja-manjaan. Baru dipindah. Belum ada 10 menit. Belum ada. Ini rontok loh. Cuman aku mau mandiinnya masih takut. Iya. Takut cuacanya kayak gini teman-teman. Ini sebenarnya rontok loh. Cuman mandiinnya yang takut. Nah ini. Tinggal. Nah ini rontok ini udah. Udah sembuh ini. Udah sembuh. Cuman mau mandiinnya yang repot. Nah ini. Ini udah. Udah nggak lengket sama kulit ini. Udah ngelupas ini. Mau prol. Enggak, ini udah ngelupas. Lah ya mau prol yang ngaran nih. Oh maksudnya mau prol. Mau prol nih. Aku cukup tilin di situ ya. Enggak, maksudnya aku kasih tahu, kasih tunjuk. Gua masuk dulu. Ingin manja-manja. Masuk dulu. Cuman cuacanya kayak gini, dia masih belum enak badan nih teman-teman. Jadi ya terpaksa. Ini tadi sama ya udah dirawat dari pagi ya, tapi Mak Miu nggak sempat videoin karena ya pas Elmanya tumben agak rewel, jadi ayah aktivitas dengan anak-anak itu Mak Miu belum bisa videoin. Kalau ini cuma abses sama jamur nih teman-teman. Ini kepalanya kok lecet-lecet kena garuk kukunya ya? Apa? Itu loh merah-merah. Tadi sempat keluar. Terus sama anak-anak mau digelut. Digelut si Bobon. Lah ya berarti kok lecet-lecet. Heeh. Kok Bobo ya tadi? Kecak kena cakar sedikit. Iya, jangan Bobon. Makanya ini kalau keluar hancur. Oh, ini jantan ini anu teman-teman. Aduh, ayah. Ayahnya kemana nih? Anu apa? Dihinggapi lalat tuh, ya? Yo, sebentar. Yo, sebentar. Itu anu kita kasihan obat itu. Bikin itu loh. Bentar. Dikasih parutan kunyit ya nanti. Oh. Biar anu lalatnya biar enggak anu dekat. Ini sebenarnya kucing ras loh ya. Ras. Ini absesnya parah loh. Yang tadi malam aja kadang ini mual aku baunya, bau banget. Tadi malam. Terus nanahnya keluar terus. Keluar parah. Dulu mesti disayang-sayang, terus gudikan, bingung le RP apa, buang. Enggak, yang itu tadi ada juga yang tanya waktu itu yang diunggah di itu apa namanya? Facebook. Oh, Facebook ya. Katanya enggak ada yang mau. Soalnya yang tahu duluan itu si kakak. Bentar. Matanya kayak anu biru. Ini Yusimok teman-teman ya, Yusimok. Sebenarnya sih agak banyak nih. Cuman kurkumanya sedikit biar enggak terlalu pahit. Apa? lagi kan? Enggak. Obat ya, bukan sirup. Oh, obat. Ya.
Bahaya. Pokoknya yang bahaya itu kalau si siapa bobon kayak tadi loh. Itu nggak remuk loh. Nah itu si Mercy ini cuma tinggal pemulihan buat, apa mandi intok yo. Ya mandi tapi sama badan. Ya sama vitamin-vitamin biar makannya itu gemuk. Ya badannya gemuk kok makannya gemuk. Anu pleng ya otakku. Sama. Karena anak-anak anu apa kondisi di rumah kucing ini agak kurang baik, tapi kita juga harus menolong teman-teman si ini, kasihan toh kalau dibuang. Kemarin itu gini, kakak itu WA, anu ini kalau nggak ada yang mau nanti dibuang loh satu jam lagi. Wuh, orangnya kok kayak gitu. Loh aku anu apa jenis, yaudah anu apa jenis ambil no, bilang gitu. Alhamdulillah sama kakak soalnya langsung dia bawain. Soalnya kan kita juga nggak bisa keluar. Pas gerimis kan di sini, tapi di kota enggak. Alhamdulillah pas kakak kesini tuh udah reda. Dan Dede Emma biasa kan kalau habis maghrib itu mesti itu. Ya, bukan saya sih minta jalan-jalan kaki maksudnya minta gitu. Ya namanya nyambi-nyambi. Semoga diberi keberkahan, sehat semua anak-anak. Sayang. Ini agak demam ini. Demam. Ya, sayang, kamu sehat sayang. Berat loh badannya soalnya. Gini, tadi sama Mak Miu kan dikasih tunjuk chatnya Mak Miu sama Bunda Olia kan. Katanya kan memang sekarang panle Kaliki sama Parakoro, cuman didukung cuaca yang ekstrim kayak gini, jadi cepet kayak sakit pagi, sore udah nggak ada. Maaf teman-teman ya, biasanya mah ada sedikit dubingnya, nggak sedikit lah. Cuacanya teman-teman yang jelek itu. Dan juga penyembuhan tiap-tiap kucing itu kan dari imunnya dia sendiri. Jadi kalau imunnya dia kuat, insya Allah dia bisa survive. Tapi kalau imunnya semakin menurun, semakin drop, kayak gitu-gitu. Tapi mudah-mudahan lah, kayak si juga masa sih nggak bisa melewati, pasti kuat lah, masih bisa, insya Allah bisa. Nah, oh iya juga itu teman-teman, kan katanya harus pegang ini. Aku tuh nggak pernah jauh dari ini loh, biarpun kucingku sehat itu. Soalnya apa? Habis pegang kucing, aku kan biasanya pegang si Elma. Jadi harus tetap, kalau stop alkohol, bukannya alkohol itu udah. Ini, nyampe tanganku itu kering teman-teman. Ini kan basah gara-gara barusan disemprot, ini nyampe kering. Kering yang kirut-nyangkirut gitu loh teman-teman. Iya, kering. Kan barusan ada suara-suara. Kita teriak-teriak itu kan, itu si Malika. Tadi udah aku urusin, habis aku ngurusin dia, baru ngurusin ini. Mudah-mudahan Malika kena. Tidaknya soalnya, tadi masih makan bagus, kalau paginya dia gak mau makan. Terus langsung aku karantina sekarang. Karena keterbatasan kandang ya teman-teman, jadi mau gak mau kan, ya kayak gitulah. Soalnya kan kalau hari ini, tempat isolasi buat kucing-kucing yang sakit itu kan apa ya, nggak bisa soalnya kan masih paving belum di plaster, terus kedua sekeliling itu pohon-pohon jadi lembab dingin. Jadi ya semampunya lah pokoknya kita menolong. Kalau di kandang yang belakang yang gede, ruangan gede itu atasnya udah dikasih apa itu yang putih-putih, jadi bisa masuk apa? Itu fiber. Jadi sinarnya itu sinarnya bisa masuk. Ini nggak maksimal teman-teman, tapi kan senangannya di situ hangat. Sekarang mau nerusin tugas negara dulu ya teman-teman ya. Mau nyemprot, tapi nggak nyemprot pasir sih, nyemprot di ruangan. Isinya cukup baikin, tapi ini tadi mereknya. Ada sih, bukan baik, merknya ada aromanya lavender biar agak harum sedikit.
Jadi perbandingannya buat ini berapa? Nah, ini buat 2 liter ini aku kasih 2 tutup takar. 2 tutup. 10 tutup takar. Buat 2 liter, 10 tutup takar, terus aku kasih sedikit super pel sih. Taruhlah satu tes apa? Satu tutup takar ya. Biar buat matiin bakteri. Baterai. Buat matiin bakteri. Kalau nyetel semua seluruh ruangan.